Hello trader, selamat datang kembali di Mahir Trading Live. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas money management ya, money management dalam trading di IQ Option. Ya, bagi teman-teman semuanya harap diperhatikan dan disimak baik-baik ya video ini, bagaimana cara mengatur money management yang baik dan benar ya. Saya belum keluarkan ininya ya. Oke. Jadi yang namanya money management itu contohnya ya. Kalau dalam akun ini kan akun demo ya, akun demo. Jadi seandainya jika kan yang terpenting kan kita menetapkan jumlah dari harga atau nilai yang akan kita transaksikan. Contohnya ini 5 dolar, berarti 5 dolar sekitar 75 ribu ya. Jadi disesuaikan dengan modal yang Anda punya ya. Jadi jangan di sini modalnya 100 ya, Anda langsung main di 50 dolar gitu, setengahnya. Wah, itu sudah nggak benar itu ya. Ya. Yang paling benar itu adalah Anda mengatur ya. Ibaratnya trading itu kita ingin menembak, menembak sesuatu. Jadi kita harus menyiapkan ada beberapa selongsongan peluru yang akan kita rencana akan kita tembakkan ke market gitu ya, contoh seperti itu. Jadi saya kasih perumpamaan, seandainya jika Anda memiliki modal contohnya 100 dolar ya, Anda bisa bagi 100 dolar ini menjadi 20 ya, 20 bagian ya. Jadi sama juga dengan ini adalah 5 dolar. Atau seandainya Anda masih khawatir ya dengan 2 peluru, Anda bisa membaginya 100 dibagi dengan contohnya 50. 50 peluru ya. Jadi sama dengan itu adalah 2 dolar. Jadi Anda boleh mengisi ke area ini ya, jumlah ini yaitu jangan 5 dolar tapi hanya 2 dolar saja ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Itu rule yang number one ya. Yang pertama adalah kita mengatur jumlah peluru yang akan kita tembakkan ke market ya. Jadi langsung jangan 100 langsung tembak 20. Nah, ini kan ini sama juga resikonya adalah 20% ya, 20% ya risikonya. Jadi jangan begitu caranya. Jadi cara yang benar adalah kita membaginya tergantung dari ini, dan biasanya saya ngajarkan itu ke teman-teman trader itu adalah 50 aja untuk yang pemula ya. Jadi kalau 100 dolar itu kita bagi 50, itu jadi sekali nembaknya adalah 2 dolar saja. 2 dolar kali 86% yaitu dapat sekitar 1,6 ya, 1,6, 1,7. Jadi kita cobaan ya. Contohnya ini kita kasih contoh ya. Kita masih menggunakan parabolic SARS dan ini ya, exponential moving average 20 ya. Jadi kalau kita masukin di sini adalah angkanya kita klik 2 ya, 2 dolar saja. 1,72 kalau kita profit, kalau kita loss berarti 2 dolar. Nah, ini kita coba untuk trading di pound sterling over the counter ya, over the counternya. Nah, ini price sekarang dia sudah, saya perhatikan ini sudah mulai terjadi downtrend. Jadi coba kita ngambil posisi put ya, posisi put. Tunggu, oke, kita coba put ya. Dapatnya di sekian harganya 35 sampai ke finishnya di hal ini, finishnya di bendera ini ya. Kalau misalnya sekitar 50 detik lagi ke bawah, semoga dia akan nyampe sini. Jadi kalau Anda menempatkan 2 dolar berarti di sini muncul 1,72 dolar ya, ya. Nah, kita benar dia jatuh sudah trend, karena memang kita lihat di sini exponential moving average-nya sudah memotong ya, dan dia
candle-nya dia makin menjauh dari exponential moving rate, itu bisa diartikan bahwa price akan drop ya ke bawah ya. Nah, kita lihat ini sisa 21 detik lagi, kemungkinan besar kita bisa menang ini ya, karena memang margin jaraknya dari sini ke sini itu jauh, dan ini 10 detik. Kalau 10 detik berarti ada 2 candle lagi ya. Nah, ini sisa 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cuan ya, simple sekali ya caranya gitu ya. Jadi kita barusan dapat tadi 1.72 dolar ya. Nanti ngopi-ngopi dulu, rokok dulu, baru kita bisa trading kembali ya. Oke, itu yang pertama untuk money management. Yang kedua, nah yang kedua ini kita harus mengatur namanya ritme dari trading kita ya. Jadi rule-nya seperti gini, 2 kali OP ya kita loss, jadi saya sarankan Anda stop trade ya. Stop trade itu artinya Anda jangan trading dulu. Mungkin kalau misalnya dalam 1 kali 24 jam ya. Jadi kalau kita bicara teorinya, teoritisnya ya. 1 kali 24 jam Anda bisa membagi ini dalam sesuai dengan di forex tadi. Di forex itu kan ada 3 waktu ya, 3 waktu. Yaitu karena ini kan GBP USD berarti forex, berarti kita bisa membagi 3 waktu yaitu Asia ya, Eropa sama Amerika ya. Anda sekarang ini memiliki 50 peluru ya, 50 peluru yang siap ditembakkan. Berarti kalau 50 peluru maksimal Anda loss itu adalah 6 kali per hari ya, 6 loss per hari. Jadi kalau tadi modal 100 berarti 2 dolar ya, 2 dolar kali 6 berarti Anda risknya adalah 12 dolar per hari ya. Itu jika Anda modalnya 100 dolar. Tapi kalau modal Anda 1000 US dollar ya. Berarti kan risikonya berarti jadi 20 dikali 6 berarti 120 dolar per hari ya. Ini adalah risiko maksimal yang harus Anda terima ya. Anda harus menetapkan risiko ini karena memang potensi modal kita bisa hilang ya jika kita bertrading di futures ya, seperti ini ya. Jadi transaksi dua arah ya, naik dan turun ya. Jadi ini Anda harus perhatikan. Jadi ketika saya ulangi lagi, ketika di market Asia ya, Anda 2 kali kena stop loss berturut-turut, stop trade ya. Jangan trading lagi. Anda harus memilih market, kemudian trading lagi di market Eropa. Jadi market Asia itu yaitu jam, kalau waktu Jakarta itu antara jam 6 pagi ya sampai jam tekan langsung jam 14 ya. Jam 14 terus lanjut lagi jam 14 sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Terus market Amerika jam 20 atau jam 19.00 ya, sampai pagi ya. Tapi saya upayakan jangan mengganggu waktu istirahat Anda. Jadi maksimal jam 19 sampai jam 23 saja. Nah, ini waktu-waktu trading Anda ya. Jadi di waktu trading ketika Anda loss di market Asia 2 kali berturut-turut, nanti Anda stop trade dulu, Anda nanti cari lagi waktu di market Eropa, contohnya jam 5 sore ya. Terus ketika Anda 2 kali loss berturut-turut, nah Anda boleh langsung memilih lagi di market Amerika di antara jam 7 malam sampai jam 11 malam ya. Ketika loss 2 berturut, ya udah stop trade today, maksimal Anda rugi 12 dolar per hari ya dengan modal 100 dolar, atau 120 dolar per hari dengan modal 1000 US dollar. Ini sangat masuk akal ya. Saya kasih contoh, contohnya begini. Jadi contohnya ketika market Asia ya jam 8 pagi Anda OP dengan modal ya simple 2 dolar saja ya. Take terus Anda profit. Yang trading pertama
profit, trading kedua loss, trading ketiga profit, trading keempat loss, trading kelima loss. Nah ini saya maksud berarti dua kali berturut-turut ini loss, Anda stop trade, stop trade. Jangan Anda melakukan trading lagi. Nanti Anda bisa lanjutkan lagi di market Eropa. Ya, ini sesuai pilihan aja. Mau terserah dari kesibukan Anda apa enggak, sambil di jalan, sambil di mana. Jadi jangan kecanduan ya. Karena memang logikanya saya sudah survei bahwa dua kali stop loss ini akan mengganggu psikologis Anda. Ya. Ketika kita loss, katakanlah dua kali itu jadi $4 sudah rugi ya. Mindset kita di sini berubah menjadi bagaimana caranya $4 ini akan saya kembalikan dengan cepat. Ya. Karena memang kita kalah di spread ya. Kita masih kalah 14% ya. Jadi karena kita trading $2 ya, yang dapat hanya $1.72. Juga kalau misalnya $20 berarti kita hanya dapat $17.2 saja ya, jadi nggak nyampe 20 ya. Nah berarti ketika Anda dua kali stop loss berturut-turut, Anda akan mengalami kerusakan ya. Kerusakan di jaringan psikologis Anda gitu ya. Jadi Anda harus stop trade dulu ya, nanti lanjut kembali ya. Contohnya ya sudah loss sudah, jangan lagi lihat itu aplikasi ya, jangan lihat aplikasi. Anda silakan melakukan kegiatan apa gitu ya, tidur kah, bawain tidur. Jadi Anda kasih fresh dulu pikiran Anda ya. Karena kalau Anda lanjutkan itu modal 100 ya, itu bisa menjadi $20 ya dalam waktu hitungan menit ya. Kadang-kadang ada juga trading itu dia double ya. Ketika dia sudah rugi $4 dia double menjadi 8 ya. Karena dia targetnya dia $4, dia pingin sekali shoot ya, shoot sekali shoot dia langsung dapat profit sesuai harapan, yang $4 lagi menutupi kerugian yang sebelumnya. Nah ini memang saya tidak sarankan kepada teman-teman trader semuanya. Trading dengan cara seperti itu bahkan akan menguras equity Anda ya. Oke, contohnya seandainya ini $1,000 ya, $1,000 berarti Anda masuknya $20 ya, $1,000 berarti $20 ya, berarti kan 1000 bagi 50 ya, jadi $20 ini sekali shoot ya. Ini kita langsung simulasi aja. Nah ini dia sudah menyentuh area, ini adalah area resisten ya, area resisten ini kuat sekali di sini. Kalau dia break, apakah kita harus menunggu dia break atau kita tunggu dulu dia akan turun? Kemungkinan besar ini harga akan turun dulu ya, karena ini dia sudah memotong tapi dia belum close candle ya. Close candle, coba kita try dulu dengan mengambil posisi atau kita tunggu dulu di sini ya. Jadi Anda harus sabar ya dalam bertransaksi ini, Anda jangan terlalu gegabah karena kegabahan Anda akan habiskan modal yang Anda miliki, bukan sedikit ya, bahkan banyak. Dan kita harus disiplin dalam hal tersebut ya. Yang besar ini harga akan naik, coba kita ambil posisi beli ya. Nah, $20 ya, trade pertama ya, katakanlah ini market Eropa, katakanlah seperti itu ya, Eropa. Kalau misalnya loss berarti kita kita tunggu sekitar 21 detik lagi ya, 12 detik, 10, 9, 8, wah kelihatannya nggak mungkin ya, kelihatannya kita akan loss ini. Oke, fix ya, kita loss ya, dia ternyata masih sideways ya, dia belum bergerak. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya. Sebenarnya ini kalau kita sabar lagi dikit sekian detik tadi kita ngambil OP, mungkin besar kita bisa profit ya. Jadi hitungan detik saja. Coba lagi. Ingat ya, kita sudah sekali loss tadi ya. Sekali loss sudah. Jadi kita tadi $20. Coba kita
kita OP, sekarang kita OP juga call lagi ya, yakin kita akan naik ini, yakin. Dan dia sudah menyentuh di sini, kita lihat di sini 50 masa pembelian sekitar 48 detik, tapi kita sudah ini ya, sudah membelinya. Nah, ternyata memang jatuh. Ya. Kita mengharapkan koreksinya di sini sedikit saja dan agak cenderung jatuh. Jadi kita di sini put-nya 58%, call-nya 42%. Tapi ini masih ada sekitar 55 detik lagi ya. Sabar aja. Ya, jadi penerapan money management yang terbaik adalah begitu ya. Saya sudah melakukan riset, itu yang terbaik untuk Anda dan modal Anda. Dan Anda jangan terlalu bernafsu ya. Sebaiknya Anda menunggu dan menunggu saja. Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu Anda untuk bertransaksi. Oke, tadi sebelumnya kita sudah loss $20 ya. Kemungkinan besar, nah, loss lagi nih kemungkinan besar. Ya. Ya. Kita naik lagi. Nah, ini sudah menjauh nih. Ya, kemungkinan besar sisa 10 detik lagi tidak mungkin ya, mustahil kita bisa menangkan trading kedua. Tadi sudah minus 20 tadi ya, sekarang yang minus 20 lagi berarti Anda stop ya. Jadi tutup aplikasi ini, Anda akan silakan Anda melakukan kegiatan-kegiatan lain, karena memang di sini sudah berapa kali tes ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, akhirnya nggak kuat, dia turun ya. Itu hukum resisten, support dan resisten. Nanti kita bahas lagi bagaimana cara trading di video selanjutnya ya. Bagaimana cara trading dengan menggunakan support and resisten ya, yang sangat simple dan gampang dipahami oleh teman-teman trader semua ya. Oke, saya ulang-ulangi lagi ya, biar paham teman-temannya. Jadi tonton video ini, simak baik-baik video ini sampai selesai ya. Jadi yang pertama ya, yang pertama adalah dalam penerapan money management. Contohnya kita memiliki modal 100 US dollar ya. Langsung aja kita bagi 50 ya. Ini untuk pemula ya, untuk pemula, bukan profesional ya. Pemula. Jadi 100 bagi 50 berarti 2 US dollar. Jadi berarti kita memiliki 50 peluru. Ya, untuk bertransaksi. Sorry, ini 2 ya. 50 peluru berarti kita bertransaksi $2 per shoot ya. Ya, itu. Terus yang kedua, market itu untuk di forex sendiri ada 3 market, yaitu Asia ya, di Tokyo, Sydney, Australia, terus Eropa ya, Eropa sama Amerika. Nah, jadi setiap market ini ada waktu-waktu tertentunya. Jadi kita ketika ada 3 market ini adalah maksimal dari kerugian kita adalah hanya 6 peluru ya. 6 peluru. Kenapa? Rule-nya tadi 2 kali loss berturut-turut kita stop trade ya. Stop trade, stop trade, stop trade ya. 2 kali berturut. Pertama, 2 kali stop trade. Pertama, yang keduanya stop trade. Berarti dalam satu hari itu maksimal kerugian kita adalah 6 kali $2 ya, jadi 12 US dollar ya. Berarti sekitar 12% ya dari modal $100 ya, kerugian kita maksimal ya. Jadi per hari, jadi kalau misalnya nggak mungkin kita rugi terus, tidak mungkin ya. Masa kita OP nggak pernah cuan? Ada kalanya kita cuan itu 10 kali kita entry terus kita profitnya. Ada kalanya seperti gitu ya. Nah, jadi rule nomor 2 adalah 2 kali OP loss, 2 kali berturut-turut kita stop trade ya. Jangan trading kembali. Kita pindah ke nanti market Amerika. Oh, market Eropa dulu. Atau bisa market Eropa kita hindari karena kita sibuk, langsung kita ke market Amerika ya. Tetap setiap market itu 2 kali stop loss, itu 2 kali loss kita stop trade dulu, jangan copy lagi ya. Nah, itu untuk mengatur money management-nya ya, itu yang terpenting ya, karena memang ini hitung
namanya kita trading dengan scalping, jadi kita nggak bisa menentukan begitu dekat ya jarak antara trade satu dengan trade dua. Jadi kita sebaiknya antara trade pertama sampai trade kedua ya, itu sebaiknya jangan terlalu dekat ya. Udah loss langsung kita OP lagi, nah itu sudah nggak benar ya. Itu udah memainkan psikologis yang sangat berat ya. Karena memang dua kali OP kita loss itu mental sudah sangat terganggu ya. Jadi sudah nggak benar itu cara tradingnya, sudah nggak benar. Jadi langsung emosi akhirnya dalam waktu 1 jam 2 jam bisa habis seluruh modal kita ya. Nah ini ingat ya, ini pesan dari saya, semoga teman-teman semua bisa paham ya bahwa trading apapun yang namanya futures itu memiliki risiko yang sangat besar ya. Jadi modal Anda bisa habis ya dalam hitungan sekejap saja, bisa langsung habis. Modal 100 hajar 100 ya. Ya profitnya benar, profitnya langsung $86, tapi risikonya juga Anda gak bisa buang gitu ya. Jadi jangan coba-coba ya Anda bertransaksi dengan menggunakan atau baperan gitu ya, baperan ya kalau dalam pacaran gitu ya. Nah, jadi video ini memang tadi saya simpulkan bagaimana cara mengatur money management yang baik dalam bertransaksi ya. Jadi jangan selalu mengikuti hawa nafsu kita, pingin cepat profit, pingin profitnya dalam waktu sekejap terus Anda bangga, Anda langsung withdrawal gitu. Bukan begitu caranya. Ini Anda berdagang di sini ya, bukan gambling ya. Di sini Anda berdagang. Kenapa saya bilang berdagang? Karena Anda memiliki analisa ya. Bukan hanya Anda menghitung kancing baju, ini habis ini mau naik atau turun ya. Nah, gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang seperti gitu ya. Tapi kalau saya yakin teman-teman semuanya transaksi itu, trading itu by analisa ya, bukan by tebak-tebakan ya. Menebak apakah dia naik, apakah dia turun. Kita ada analisa itu semua dan itu bisa Anda latih ya. Jadi saya sarankan kepada Anda untuk menggunakan akun demo dulu dalam bertransaksi ya. Jadi jangan langsung menggunakan akun real ya, akun uang beneran ya. Karena memang itu akan merugikan Anda, karena semua apapun yang kita latih itu pasti akan membuahkan hasilnya. Dan yang terpenting dalam trading adalah melawan diri Anda sendiri. Jadi Anda bukan melawan market ya. Market ini dia cuma 50-50, naik dan turun ya. Ya. Kalau Anda salah penempatan dalam jumlah trading, jumlah uang yang Anda akan transaksikan, itu Anda akan terjebak ya. Terjebak dan uang Anda akan bisa habis dalam waktu cepat ya. Jadi bisa dikatakan bahwa forex option seperti ini ya, dan merupakan derivatif dari turun dari saham itu, merupakan transaksi yang memiliki tingkat risiko yang sangat-sangat tinggi ya. Jadi Anda harus paham di sini ya. Kita sudah enggak kurang-kurang menjelaskan bahwa bertransaksi di futures itu Anda cenderung memiliki potensi kerugian yang besar ya, jika Anda tidak serius dalam menangani atau dalam memanage ya keuangan Anda dalam bertransaksi. Oke, mungkin sekian gitu dulu aja. Belajar kita di broker IQ Option ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung kita jawab ya. Sekian, terima kasih. Salam cuan, Mahir Trading Live. Tetap semangat.